Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menuju ke Pangalengan, Bandung, Jawa Barat untuk mengunjungi salah satu petani yang katanya bertani dan bertanam tomat sudah dengan menggunakan teknologi digital. Kita kesana yuk. Oke, let's check it out. Sobat tani yang ada di seluruh Indonesia, sekarang saya sudah sampai di Ludira Farm, salah satu petani milenial yang mengembangkan teknologi dalam pertanaman tomat dan seri. Jadi sudah kita setting penyiramnya per hari itu mau berapa kali, mau berapa mili per tanam. Jadi sudah otomatis. Apa ini tadi namanya? Nutrisinya. Jadi nyiram sekaligus memberikan nutrisi ya Pak ya kepada tanaman tomat dan serinya itu ya. Nah ini tadi alat apa Pak? Alat dosing. Jadi untuk mencampur antara air dengan nutrisi sama alat ini pencampuran. Berapa mili yang kita bebaskan nutrisi ke tanaman? Udah dipanen nih ternyata. Udah panen. Mana Mbak? Saya boleh ikut petik Mbak? Yang mana Mbak yang dipetik? Yang ini. Oh, yang ini nih. Saya ikut petik. Ini dia tomatnya, tomat seri. Di greenhouse nursery. Oh, ini tempat pembibitannya. Nah, kalau yang di tempat nursery ini atau pembibitan itu modernisasinya di mana Pak? Ini untuk suhu dan kelembapan kita atur juga secara otomatis. Ini untuk sirkulasi airnya, ininya langsung di pada pompa. Jadi sirkulasinya muter. Jadi tidak manual juga ya dalam pembibitan ini, sudah nggak manual tapi menggunakan teknologi juga. Wah, ini apa namanya nih? Ini selada. Selada. Ada sistemnya. Enggak pakai tanah, enggak pakai medianya, hanya air. Oh, medianya cuma air tapi enggak pakai tanah. Tapi dicampur dengan nutrisi. Ya, wow, keren banget. Pakai styrofoam. Styrofoam. Jadi enggak pakai, sudah tidak menggunakan tanah tapi gile bener.